Bupati Pati menyampaikan bahwa 60% tanah di Kabupaten Pati telah memiliki sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disebut PTSL oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Pati pun kabarnya kembali mendapat jatah 40.000 sertifikat hak tanah pada tahun anggaran 2018, sehingga kebutuhan kepemilikan sertifikat tanah akan segera tuntas. Kabupaten Pati termasuk daerah utama yang menerima alokasi sertifikat tanah dari pemerintah pusat. Pati menduduki posisi kedua penerima sertifikat tanah terbanyak setelah Semarang. Kabupaten kondisinya seperti apa? Baik, jadi mestinya pembagian sertifikat ini itu sudah kita serahkan secara serentak perwakilan sekabupaten Wakil Sukolilo, namun kan masih apa itu perwakilan, sehingga hari ini ada di Kecamatan Pucawangi, ada di sini dengan harapan setelah diserahkan perwakilan itu langsung segera kita serahkan ke seluruh kabupaten yang menerima program ini, sehingga kalau menurut saya ya rata-rata yang kita tanya 1-2 orang bahkan sampai 10 orang semuanya adalah senang. Karena apa? Karena program ini adalah sangat membantu, program dari Pak Presiden sangat membantu, dan jerih payah dari Pak Kepala BPN dengan staf ini luar biasa. 40.000 ini bukanlah yang sedikit, karena satu sertifikat membutuhkan 6-8 tanda tangan. Sehingga kemarin saya memohon pada beliau agar segera diserahkan, biar dipakai kalau ada kebutuhan untuk penambahan modal atau juga yang lain itu bisa dimanfaatkan. Bupati Pati berharap kepada para penerima sertifikat hak tanah dapat menjaga dan tidak menyalahgunakan hak sertifikat tanah tersebut supaya tidak terkena dampak hukum. Oksanuraje, Simpang 5 TV, melaporkan.